ada kereta api nih guys, di sebelah rel kereta api tepatnya di depan Bank BJB nih guys. Ibu siapa? Vita. Vita. Ibu Vita ya. Ibu Vita. Nomor antrian ya? Iya, ini nomor antrian mas. Udah nyampe berapa tuh bang? Udah sampai 40. Eh dulu, ini jam berapa sih bang bukanya? Kata sih jam 3 katanya. Jam 3? Wih, mantap. Pak, izin ya pak. Ini ya kolaknya. Mantap. Nih guys. Nih guys ya, udah ada nomor antriannya tadi guys. Aduh. Ada nomornya tuh. Aku nomor 6. Sesuai nomor yang udah daftar ya. Perang kolak nih guys, war the takjil, mantap. Halo apa Citera? Nih guys, jadi pakai nomor antrian ya guys ya. Jadi ini yang nomor 1 sama nomor 2 dilayani sama abangnya nih, ada 2 yang ngelayani nih guys. Jadi ini antriannya banyak banget nih guys. Ada itu digital Iya. Banyak kita ini ya. Kartu piutangnya doang, kartu 2 sama bahan.
ini Bu. Ya. Ini saya. Yang ketan ya Pak, yang banyak ya. Ya, ada nomor 20 kan. Ya, ada nomor 4. Banyak. Pesan berapa Pak tadi Pak? Ya. Pesan berapa? 3 porsi. 3 porsi? Ya. Tadi nomor berapa Pak? 12. Nomor 12? Ini baru nomor 12? Iya. 3 porsi ya Pak? Nunggu dari jam 3. Nunggu dari jam 3? Oke. Okay. Ya Bapaknya udah nomor 12 baru kebagian jam segini ya Pak ya? Dari mana Pak? Ini kalem banget. Oh dari sini ya Pak ya? Nyerah-nyerah dia. Antrian brutal nih guys. Oh ini dikelilingin nih amang koleknya nih guys. Ini ya. Kita misi guys. Nomor berapa tadi Pak? Hah? Nomor berapa? Nomor 39. Nomor 39 ya. Belinya satu doang. Hah? Belinya satu aja. Dua. Dari mana emang? Dari jauh. Mana tuh? Dari Sumatera kita. Sumatera beli dua doang, Pak. Beli dua di sini. Oh, tinggal di sini. Oh, tinggal di sini. Kira dari Sumatera dia lebih lebih hotel, di hotel. Alhamdulillah, Bang. Dapat kayak gimana, Bang? Dapat kayak gini nih. Penampakannya. Tuh. Oh. Ini masih hangat ya enggak? Pesan berapa, Bang? Jadi kita pesan 2. Ini dari jam berapa tadi ya? Jam 3-an ya. Jam 3 kayaknya. Tapi ramenya rame banget nih. Kita pakai mic dulu ya. Oke, siap. Oke. Nih Bang ya, nih. Jadi teman-teman ini kalau mau lihat penampakannya ya berburu war takjil nih. Nah, ini benar-benar yang lagi viral-viralnya di Mangga Besar ya, Bang ya. Iya, betul. Harganya berapa, Bang? Harganya 18.000 ya. Wih, 18.000, Bang ya. Hangat. Ada yang pesan selosin ya. Oh iya benar. Ada yang sebaskom ya. Kalau lihat tadi kita sholat dulu masalahnya. Iya, betul. Mantap. Oh, ya. Jadi buat teman-teman yang datang nih, kalau bisa jangan ke sorean. Oke, siap, dari mantap, siang. Bang. Tapi jangan lupa sholat kalau mau beli. Tuh, wih, dua. Mantap. Dapat satu ya, alhamdulillah ya, Bu. Ya, nah. Dadah. Makasih nama tambah sama Mas. Jajan Ranger. Jajan Ranger.
Pak, habis ya Pak ya? Emang jam berapa Pak? Biar kebagian nih Pak. Kebagian jam 3:30 yang udah nyampe sini. Jam 3 lah berangkat. Jam 3 berangkat ya Pak ya? Oke, daftar dulu. Ini mohon maaf dengan Bapak siapa nih Pak? Bapak Tri. Iya. Jadi ini setiap hari juga Pak? Setiap hari sebelah semangga, selama Ramadan aja. Oh, ini emang setiap hari ramai seperti ini Pak ya? Iya, seperti ini. Alhamdulillah, sejam udah ludes ya Pak ya? Nih baru bisa ditanya-tanya nih, soalnya tadi ramai mulai ya Pak ya? Iya. Mantap. Ini ngomong-ngomong sehari banyak banget ya, jadi ini habis ludes berapa porsi Pak? Sekitar 400 lebih lah. 400. Emang ngomong-ngomong tadi ada yang nanya nih Pak, seporsi berapa sih? Seporsi berapa? Satu porsi Pak? Seporsinya 18.000 sekarang. 18.000? Iya. Oh. Itu 18.000 udah komplit ya Pak ya? Komplit 18.000. Komplit, mau komplit, mau apa itu terserah apa namanya suka-sukanya gitu. Ada apa aja sih Pak? Ada pisang, biji salak, kolang-kaling, pacar cina, ubi, singkong, tape. Lengkap ya Pak ya? Komplit, mantap banget. Jadi pas datang masih panas ya Pak ya? Lagi hot-hotnya. Hot-hot ya Pak ya? Berarti ini adanya cuma di bulan puasa aja nih Pak? Bulan puasa aja. Kalau nggak bulan sekali. Kalau nggak bulan puasa, Bapak jualan apa Pak? Es doger. Oh es doger. Oh ini ya rezeki bulan puasa ya Pak ya? Rezeki bulan Ramadan. Tadi banyak yang nggak kebagian nih Pak nih. Ah, tuh gimana Pak caranya biar nanti pada kebagian ya, Pak datangnya? Kalau itu yang kalau minta WA lewat WA ya kita kasih WA. Kalau yang nggak ya nggak. Oh bisa pesan lewat WA ya Pak ya? Oke. Okay. Habis ya. Ini emang dari awal buka udah ramai begini Pak? Udah ramai begini, lebih marah kalau awal-awal mah kemarin mah. Sebentar banget. Berapa Pak? Setengah jam? Sejam paling lama sejam. Paling lama sejam? Berapa porsi Pak awal-awal tuh? Oh ya di atas 500an. Di atas 500? 1000 Pak? Enggak sih, enggak sampai. 600. 600. 700 porsi awal-awal? Oh segini tuh Pak? Tadi segitu ramenya lebih kalah di awal, paling ramai ya, di awal? Waduh, mantap Pak ya. Sudah banyak yang berkurang sekarang. Jadi kalau orang mau beli lokasinya di mana sih Pak? Jangan Mangga Besar Raya. Patokannya apa Pak? Patokannya dulu mah ini Harvest. Cuma dia udah. Ya, betul. Depan Bank BJB ya Pak? Ya, ya. BJB. Kalau nggak dekat stasiun nih Pak ya? Ya. Itu stasiun apa? Stasiun Mangga Besar ya Pak ya? Okay. Ini yang beli deh tadi kayaknya orangnya jauh-jauh banget ya Pak ya? Jauh ya, dari Bekasi ada, dari Tangerang ada, dari Depok. Bogor mah tiap hari sebenarnya kelewatan. Waduh, itu lewat gitu. Sambil lewat ya. Pulang. Oleh-oleh. Emang udah dari tahun berapa Pak ini Pak? Ini mah kalau turun temurun mah udah tahun 90-an. Oh ini? Ya. Di sini? Ya. Tahun 90-an? Mantap. Nenek, Bibi, sekarang generasi ketiga lah. Generasi ketiga? Generasi ketiga. Legend berarti ya Pak. Kolok legend ya Pak ya. Ini benar-benar sampai ampas-ampasnya dikerukin Pak. Kerukin. Abis ya Pak ya. Tuh, diangkat, habis semuanya. Tadi, make nomor antrian baru hari ini apa? Baru hari ini, itu ada yang inisiatif ya, Pak? Inisiatif. Alhamdulillah. Biasanya mah kagak. Biasanya mah ini ya, perebutan ini ya, Pak? Betul. Tapi mendingan gitu apa, gimana, Pak? Ya, enaknya mah enak kayak begini. Cuma kalau begini agak lambat. Kalau perebut-perebut itu cepat. Bedanya kolak. Disini sama yang lain tuh apa sih kira-kira, Pak? Nggak tahu tuh, kata saya juga bingung. Kan di mana-mana juga ada banyak kolak. Tapi kita aja yang serbu. Mungkin ya orang juga bisa menilai lah rasa ya. Gitu. Rasanya nggak pernah berubah dari dulu ya Pak ya? Dari dulu lah. Jadi warisan, soal rasa itu warisannya dari sononya begitu. Nggak diubah-ubah ya Pak? Dikurangi rasa. Jadi nggak ada hari liburnya nih Pak? Nggak ada hari libur puasa malam. Semenjak Ramadan mah sampai dari awal sampai akhir tuh nggak ada. Nanti kurang lebih takbiran ada? Nggak sampai. Oh udahan puasanya ke? Soalnya belanjanya udah susah kalau udah mau dapat bangsa 5 hari lebaran tuh udah susah. Oh, lebaran hamin berapa nih ntar? Hamin 4 biasanya mah. Oh udah nggak jual lagi? Biasanya gitu. Mudik ya Pak ya? Mudik. Kemana tuh Pak? Ke Cirebon. Oh Wong Cirebon. Masuk. Pak boleh Pak masukkan buat teman-teman yang mau buka usaha dan tetap semangat ya Bapak gimana nih Pak? Nah, kita tetap berusaha dan berdoa dan semangatnya lancar. Jadi kalau misalkan sepi mah jalan terus, ramai nah, jalan terus gitu? Ya, jangan begitulah antara mesti sering-sering banyak berdoa, berusaha, dan berikhtiar. Iya. Sampai 132. Oh, nomor antriannya sampai berapa Bang? 132 Bang. Masya Allah. Ini kebagian semua nggak ini tadi nih Mas? Ini yang beli 2, 3, 10 gitu ya. Habis guys, ayo. Pancinya nggak dijual ya Pak ya? Nggak, buat besok lagi. Buat besok lagi Pak. Pancinya
Bapak tuh. Jadi mau didorong ya, Pak? Dorong, pulang. Pulang. Habis, guys. Ludes. Ludes nih, alhamdulillah berkah Ramadan ya, Pak ya. Berkah Ramadan. Ini yang beli bukan Islam doang ya, Pak, non muslim juga banyak ya, Pak ya? Banyak. Nah, jadi berkah Ramadan ya, berbagi rezeki ya, Pak ya. Masih ditengok juga, Bang. Oh. Habis ya, Bang ya? Hati-hati, Bang. Hati-hati, Bang.